Sahabat Kuliner masih ingat kan beberapa waktu yang lalu ada Dirjen Kebudayaan yang datang ke markas NCC? Saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sekarang ada di Natural Cooking Club. Ya, bersama ibu-ibu yang ramai ini heboh semua dan senang bisa mampir. Saya lihat kegiatan di sini luar biasa, semangatnya bukan hanya soal belajar masak ya, tetapi mau berusaha. Dan ini yang luar biasa, ibu-ibu nanti bekerja dari rumah menggunakan teknologi digital untuk menawarkan produk ya, ya. Kalau nggak salah gitu ya Bu. Ya, dan saya tentu berharap semuanya sukses, jadi pengusaha di rumah, punya ekonomi lebih mandiri, dan membuat Indonesia sejahtera. Amin. Nah, ini adalah follow up dari pesan-pesan beliau waktu itu bahwa di bulan Oktober nanti NCC dipercaya sebagai salah satu panitia pada acara Pekan Kebudayaan Nasional yang akan diadakan di Gelora Bung Karno. Lomba masing-masing udah ada ini ya? Orang VIC-nya. Maksudnya nggak berurutan ya, kan hari yang berbeda gitu. Jadi lomba pokoknya Nah ini saya perkenalkan satu-satu, ini adalah tim inti dari Natural Cooking Club. Ini Ibu Citra. Nah, Ibu Citra akan menjadi ketua panitia pelaksana. Ini ada Ibu Dewi Anwar. Itu salah satu moderator MCC yang akan juga bertanggung jawab di sana. Lomba masing-masing udah ada ini ya? Orang VIC-nya. Dekor dijadiin. Lalu ini ada Ibu Eka Aresanti. Gitu. Nah, beliau untuk surat-menyurat tuh dia yang urusin gitu. Selain juga dia akan membantu seluruh tim inti bekerja. Khususnya dia saat ini sedang menyusun RAB bersama teman-teman panitia inti. Dan yang pakai nikop di sana itu orangnya tuh padahal prokem banget gitu ya. Tapi curang banget ya dia bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia. Gitu, ini luar biasa. Beliau adalah Ibu Riana Albersari yang akan bertanggung jawab juga di tim inti untuk banyak hal, dari mulai lomba-lomba, kemudian pameran, lalu talkshow dan lain sebagainya. Pokoknya siap-siap semuanya ya, kita dukung supaya negara ini bisa mempublikasikan kebudayaan negara kita ke seluruh dunia. NCC sangat merasa terhormat, dipercaya untuk menjadi salah satu penanggung jawab acara ini.